Hari ini kita akan pergi memancing. Kita sudah membawa tanda ember ini dan meliung aku di bala. Seperti ini. Pokoknya kita ikuti videonya sampai kita tarik-tarik ikan. Nah, saya tidak sendiri, berempat lagi berjalan ini pergi di tempat pemancingan. Saya harus melihat-lihat ke bawah karena jangan sampai saya terkena basi dan tundano di situ ditembe. Betapa videonya tetap ikuti ya. Sebelum itu like dan subscribe dulu dah guys buat semuanya. Oke. Cepatan nanti kita kelihatan sama ibu. Ini guys adalah langsat yang ada di tempat pemancingan. Ini juga salah satu tanamannya ibu Jadi kita juga singgah untuk panen. Biar menikmatinya. Wow, banyak. Ada siapa nih? Baik ini sih. Ini ibu ambilkan memang kita. Kalau kan aku gitu. Astaga, saya pakai bagasi dong. Kata tamu. Ya, inilah para pemancing yang akan pergi ke tempat itu. Jadi kita mancing di sini. Bagong. Ini ada ikan apa ini? Apalagi? Coba teskan kita. Ini kita pemancingnya. Buat semuanya, kayaknya kita akan mancing di sini saja di rawa-rawa rontek ini. Kita tidak bisa pergi ke tempat bagian sana karena di sana itu berlumpur dan di situ banyak sekali binatang-binatang lumpur yang sangat ganas, yaitu owao. Kalau tidak tahu owao itu adalah lintah rawa rontek begitu. Gua seperti apa penayangannya, tetap ikutinya buat semuanya. Oke, kita langsung saja memancing. Seperti apa sih ikan, apa sih yang akan sorak bebe di pancing ini?
bagus. Lagi itu hino. Inilah hasil panjatan kita hari ini. Itu yang kita panjat tadi itu kelapanya imbue. Jadi kalau kita datang ini cucu-cucunya mancing di sini, kalau kita haus tinggal manjat tuh kelapa. Kita minum kelapa sambil mancing. Lihatlah mereka baik sedang menikmati kelapa muda hasil tanamannya imbue. Lihatlah ini, ada salah satu di sini, satu orang. Dia sangat mesado, dia sembarang aja yang dia makan. Lihat dia makan. Sepertinya dia baru keluar dari penjara. Dia sangat ganas. Cukup pompon. Hasilnya tadi yang dipancing ada ikan apa saja. Ada opung. Ada selesai di videonya guys. Ini dia. Rupanya aku mendapatkan satu ember ikan tuna. Ternyata Bagong setengah mati membawanya, ikannya satu ember. Ternyata isapi. Sampai di sini saya videonya guys. Tunggu video-video berikut dari mereka ya. Hari sudah maghrib jadi pulang. Kita mau pulang memasak ikan itu atau menggorengnya, dan kita akan mosolori dan mosonggi sampai botu-botu bonggo. Dari sini saja.